Kemenang Tibet, di mana Ditkrimum Jepit Jatandras berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung. Kejadian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 20.37 WIB. Tempat kejadian perkara Jalan Dr. Susilo dekat Geraha Gading, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara dan Kota Bandar Lampung. Di mana peristiwa yang terjadi dugaan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan 3 orang terhadap korban yang bernama Muhammad Riki Ardiansyah. Mengungkap pelaku ada 3. Di mana pelaku ini berinisial B, berinisial A dan berinisial AF. Nah, AF ini yang di bawah umur. Barang bukti yang telah di depan rekan-rekan para media, ada 3 buah ranjau paku, 2 buah kunci letter T dari ini di dalam, terus 1 buah pisau, pisau yang berdagang berbahan kayu, KTP, terus SIM C dan KTP atas nama AF, untuk para pelaku kita kenakan pasal 365 tersangkakan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Telah melapor pihak korban pada tanggal 14 November 2022 sekira jam 9 malam. Nah, dengan adanya kejadian ini dari pihak kepolisian khususnya Jatandras Polda Lampung tim 3308 melakukan penyelidikan kurang lebih 3 kali 24 jam alhamdulillah kita berhasil untuk mengungkap kejahatan dengan kekerasan dengan tersangkanya 3 orang. Nah, terkait dengan adanya pengungkapan tersebut, kita melakukan penggeledahan terhadap tersangka inisial AF dan di rumah dia juga kita temukan ada beberapa alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan seperti adanya jarum, paku untuk dilakukan kejahatan gembos ban, sehingga begitu banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan dan juga ada kejahatan pecah kaca termasuk komplotan-komplotan ini. Nah, di mana di antara 3 dari pelaku ini ada di antara salah satunya adalah residivis dan melakukan kejahatan-kejahatan yang sama dan dia baru keluar dari lapas Wehui dan dengan kejahatan yang sama.